Halo, nih Sabtu ceria ya, Sabtu pagi, pagi-pagi tuh masih jam 9:30 kita udah kedatangan mobil nih, Toyota Vios. Ini Toyota Vios ini ganti hanya kaca depan pakai Black Beauty 60%, kemudian kaca samping-sampingnya tanpa kaca belakang diganti pakai 3M Black Beauty 80%. Nah ini lagi proses. Gue bongkar dulu kaca film yang lama, kita bersihin dulu. Lagi proses pembersihan. Nah ini sebelumnya tuh udah kaca film 3M. Nih, sedikit info ya. Ini yang mau juga nih. Ini kaca film 3M nih. Tapi namanya 3M Black Chrome. Warnanya silver. Diganti sama 3M Black Beauty yang warnanya hitamnya cantik banget. Gitu. Nah, kenapa ini kaca belakangnya nggak diganti? Mungkin sayang defogernya. Karena kalau mobil sedan itu, resiko defoger rontoknya lebih besar. Nggak apa-apa, mungkin kalau udah dirasa perlu baru ganti kaca belakangnya. Ini lagi proses pembongkaran, nanya tuh ya. Ini udah dibongkar. Silver jadi bening. Gimana jadinya kita lihat. Nah ini dia, kenapa luminer, kenapa teknisi kita seragamnya ada yang pakai kalatin, ada yang pakai luminer. Tenang aja, kita adik kakak, dah gitu aja. Nanti kita lihat jadinya gimana ya. Nah itu lagi proses pembersihan lem. Kita lihat ya. Tuh. Nah ini dia nih lemnya tuh. Jadi kayak apa nih, cacing gitu ya. Ini kalau dipegang lengket-lengket gitu. Pemasangan kita di ruang indoor, full indoor, tertutup, AC, nggak panas, itu customernya. Enak, jadi bisa langsung mantau mobilnya. Nah, bengkel kita itu, kalau bengkel kaca film, yang benar-benar bengkel kaca film, itu tempatnya bersih, enak, nggak ada debu. Jadi nunggu juga nyantai. Wifi kita juga kencang, jadi bisa sambil main game atau kerja. Nah kita juga ada simulatornya nih, simulator untuk tes tolak panasnya gimana sih. Nanti kalau teman-teman datang boleh saya praktekin, saya demoin. Nah kartu garansi 3M-nya juga kayak gini nih kita, karena kita dealer resmi, dicatat ya, karena kita dealer resmi, kartu garansinya ini tampak depan, tampak belakang, e-warranty card. Jadi ini ada kodenya, harus digosok. Kemudian masukin kodenya untuk verifikasi di website resminya PT 3M Indonesia. Gitu. Oke, nanti kita lihat hasil jadinya gimana ya. Tampak dalam dan tampak luar. Oke, ini udah selesai. Pemasangan kaca film depan pakai Black Beauty 60%. Sampingnya, samping kiri dan samping kanan pakai Black Beauty 80%. Nih, kita lihat. Tapi ini belakangnya nggak diganti. Tuh, belakangnya masih warna silver, nggak diganti karena customernya belum mau ganti. Tuh ya, tuh ini dia sampingnya, tampak dari depannya hitam banget, gelap banget kalau Black Beauty 60%. Ini sambil quality control kita cek-cekin. Oke, ini good. Ini juga oke. Pur, pur. Ini nih, ini siapa nih? Ya. Ini ada ini nih. Gembung dikit. Nah ini dia nih. Gunanya quality control.
Pokoknya customer puas, nyampe rumah nggak ada komplain, nggak ada kekecewaan. Ya, udah aman. Oke, ini udah good. Kita lihat sekarang tampak dari dalam. Nah, ini dari dalam pakai Black Duty 60%. Kalau siang sih masih enak banget, cuman kalau malam sih jujur gue pribadi ini kegelapan. Nah, ini sampingnya Black Duty 80%. Tuh. Spion masih jelas ya. Ini juga tuh. Belakang enggak diganti tapi tuh. Beda ya Black Duty sama ini. Nah, ini kaca filmnya udah mulai jelek tuh. Udah korosi lemnya, lihat enggak tuh? Tuh, lemnya udah korosi. Oke, sekian dulu. Ini mobilnya udah beres, kita mau serahin ke customer ya. Thank you.